Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang, nah ini adalah sebuah rangkaian power supply dari TV Polytron. Nah jadi kita lihat dengan beberapa power supply itu prinsip kerjanya hampir-hampir sama. Nah ini sepintas coba kita bahas. Nah ini adalah bagian power daya tingginya. AC, ada spring, kemudian ada berapa line filter ini, artinya untuk menghilangkan sesatan jala-jala. Kemudian dioda di filter, lalu ada protektor NTC, ada jaringan untuk menghindari error ataupun sesatan, ada resistor-resistor. Kemudian ini bagian switching-nya, nah ini switching-nya, nah ini di bawahnya pasti ada rangkaian, ada transistor untuk men-trigger, membangkitkan sinyal, lalu ada optocouple. Ini untuk saklar switch optiknya, jadi untuk menyesuaikan berapa kebutuhan nanti mengalir kemari, jadi seperti feedback. Kemudian ada transistor. Nah jadi komponen ini yang cukup kita kuasai untuk memperbaiki power supply ini. Bagaimana mengukurnya, pastinya harus belajar tentang komponen-komponen dan karakter-karakter dari komponen tersebut. Nah lalu bagian berikutnya adalah keluaran untuk ke bagian boot program, nah ini, dan ke boot Tekon timing controller, lalu ini untuk backlight, inverting backlight, nah ini konektornya, kemudian ini saklar dihubungkan dari panel depan. Nah ini kita coba ukur tegangannya apakah ada, ini kita ambil groundnya yang bisa ditetap, tidak bergeser-geser. Nah ini ground. Oke. Supaya jangan. Nah ini bekas dari TV Polytron yang layarnya pecah karena jatuh. Nah pertama kita ukur, kita lihat dulu apa yang tertulis pada bagian konektor-konektor ini. Dari situ dasar kita memulai logika-logika kita. Nah ini ada 12 volt, kita ukur apakah ada 12 volt. Nah ini tidak ada tegangan karena TV belum menyala. Tegangan 12 volt belum ada karena TV belum menyala. Ini tandanya TV masih dalam keadaan standby ya. Itu belum jalan, belum nyala. Nah kita tekan powernya. Nah berkedip, nah ini menyesuaikan semua urusan tegangan dan arus. Maka keluar tegangan 12 volt. Oke, keluar tegangan. Tegangan 12 volt. Oke, trafo pun berbunyi seperti menjerit-jerit. Sudah bekerja 12 voltnya, lalu kita lihat lagi apa tertulis di sini. Standby-nya maksudnya. Nah, 3,5. Nah, lalu kalau TV-nya mati. Tekan standby 3, nah kalau TV-nya sudah hidup maka tegangan ini menjadi, nah ini dia, nah, ini sudah menyala harusnya. Kemudian tegangan 5 volt untuk komponen-komponen yang butuh 5 volt, nah ini terbaca 4,1 volt. Nah ini posisi mati semuanya tidak ada. Nah Anda lihat, kita ukur TV tidak start, 12 voltnya juga tidak ada. Nah, lalu kita start. Kedip-kedip dulu, 12 ada, lalu standby-nya 2,7, 2,6, lalu 5 volt 3,9 sampai 4. Nah, 3,9. Nah, ini kira-kira dari bagian blok untuk urusan ke boot mikro programnya nanti. Nah, jadi untuk urusan tegangan 12, 5 volt, dan tegangan standby, nah ini sudah oke. Okay. Nah, kalau ada masalah, tinggal kita urut lagi ke belakang apa masalahnya, kita cari di komponen masing-masing. Kalau tadi dari depan, ini kita lihat dari belakangnya nih, ini tertulis ground, plus 5, standby, 5, dan ini semua ground, 12. Nah, kita ukur sekarang, ada nggak 12? Ada. Lalu kita ukur 12, ground 0, ini. Ada, lalu ini ada, kemudian ini ada 2,7, nah ini
Lalu ini, kemudian ini, ini nol ground. Nah, jadi tinggal diurut lagi kemari, di sini misalnya. Ini ke sini ke kakinya yang mana kita lihat. Ini 12, kan kemari 12 ya dari sini. Ini 12. Kemudian ini kapasitor. Nah, itu kira-kira sekilas tentang power supply dari sistem televisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.